Way here, Musiala for De Ligt, and a bang at it, and what a bang it is, Matthijs De Ligt. Manchester United mendapatkan hak istimewa kala mengejar mantan murid Erik ten Hag pada bursa transfer musim panas 2024. Aktivitas transfer Manchester United berjalan lebih mudah setelah mendapatkan lampu hijau dari pemain incaran. Man United akan semakin kental bernuansa Belanda kala menjalani musim depan. Erik ten Hag masih dipertahankan sebagai pelatih, bahkan mendapatkan perpanjangan kontrak. Selain itu, Erik ten Hag akan dibantu oleh Ryan Hag dan Ruud van Nistelrooy. Dua asisten terbaru sang pelatih ini sama-sama berkewarganegaraan Belanda. Incaran utama Man United, Ranier pun berasal dari negeri kincir angin. Gareth Bale saat ini tengah mencoba mendatangkan bek tengah Bayern Munchen, Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt cukup familiar dengan Ten Hag karena pernah bekerja sama di Ajax. Saat ini sang bek tengah bukan menjadi incaran Man United saja di bursa transfer. Paris Saint-Germain juga tengah memantau situasi de Ligt di Bayern Munchen. Akan tetapi Man United ternyata lebih beruntung dari Paris Saint-Germain soal transfer ini. Dilansir dari Sky Sports, De Ligt memberikan prioritas kepada Man United dalam proses negosiasi. Between Manchester United and Bayern for Matthijs de Ligt, so Man United confirmed in the last 48 hours to Bayern that they are interested in the player, that they want to open a negotiation. The feeling of Manchester United, and here we have two important points, is first of all that Matthijs de Ligt wants the move. De Ligt untuk sementara hanya ingin melakukan negosiasi dengan satu klub. PSG harus menunggu perkembangan negosiasi dengan Man United sebelum memberikan penawaran lagi. Negosiasi antara Gareth Bale dan Bayern Munchen saat ini masih berlangsung. Kedua klub berusaha mencapai persetujuan mengenai harga transfer De Ligt. Selain itu, Man United dan Bayern Munchen juga tengah membahas kesepakatan lain di dalam kontrak. De Ligt mencoba untuk mencari destinasi baru setelah pengalaman kurang mengesankan di Bayern Munchen. Meski mendapatkan banyak tawaran, Man United lebih dilirik karena faktor Ten Hag. Kehadiran sang pelatih dianggap bisa membantu De Ligt mengembalikan performanya ke level terbaik. I criticized myself for trusting lies. I know I can't hide. I'd be alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been so scared that I'd unravel. Brick by brick, I built these walls. Now I know that I'm enough. Target utama Manchester United ini tentunya diincar bukan tanpa sebab. Selain jago bertahan, ia juga punya kemampuan menyerang dengan sangat baik. Maka dari itu, bek tengah Bayern dan Belanda itu telah lama diincar untuk bereuni dengan Erik ten Hag. Dan The Athletic melaporkan Sir Jim Ratcliffe secara serius mempertimbangkan untuk merekrut bintang itu. Matthijs de Ligt telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan Manchester United karena diskusi dengan Bayern Munchen dilaporkan sedang berlangsung. Menurut Fabrizio Romano, Matthijs de Ligt dikabarkan akan prioritaskan kepindahan ke Manchester United dan sudah memberikan lampu hijau untuk transfer itu. For De Ligt, and a bang at it, and what a bang it is!
Matthijs de Ligt. Gewechselt und es läuft die 46. Minute und da ist der andere Neue, Matthijs de Ligt. Eric Ten Hag menginginkan seorang bek tengah direkrut lebih awal di jendela ini, karena ia kemudian ingin Ineos memfokuskan upaya mereka untuk memperkuat area penting lainnya dalam squad. Manchester United telah membiarkan Raphael Varane pergi dengan status bebas transfer. Dan pemain Prancis itu meninggalkan kekosongan yang signifikan untuk diisi oleh klub. Ten Hag memprioritaskan mitra defensif untuk Lisandro Martinez karena Manchester United sedang dalam pembicaraan dengan kubu Manchester United mengenai transfer. Setelah secara longgar mengeksplorasi banyak nama pemain bertahan di pasar, Ineos bersempit pencarian mereka terhadap bek berusia 24 tahun itu. Dengan Erik Ten Hag mengincar reuni dengan pemain Belanda itu. Oleh karena itu, dia mungkin menantikan reuni dengan Ten Hag dan berharap dapat menghidupkan kembali versi permainan terbaiknya. Manchester United dan Bayern Munchen mendiskusikan kesepakatan itu. Romano juga mengabarkan bahwa Bayern Munchen dan Manchester United sedang berdiskusi untuk mencapai kesepakatan mengenai kesepakatan lain. Untuk saat ini, kedua klub sedang mendiskusikan biaya dan struktur kesepakatan dan terdapat optimisme bahwa kesepakatan akan segera tercapai. Bagi De Ligt, bisa menjadi langkah fantastis, bisa bersatu kembali dengan Ten Hag, yang di bawah asuhannya ia memainkan sepak bola terbaiknya hingga saat ini. Gimana football lovers? Aduh, pastinya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So,